الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. Dari Uthman ibn Abi al-As, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam kaumku." Faqal, maka Nabi bersabda, "Anta imamuhum." Ya, kamu imam bagi mereka. "Waqtadi adfa'ihim." Dan perhatikanlah, ikutilah orang yang paling lemah di antara mereka. Wattakhidh mu'adzinan, dan jadikanlah seorang mu'adzin, seorang tukang ahli adzan. La ya'khudhu 'ala adzanihi ajra, seorang mu'adzin yang tidak mengambil dari adzannya ajra, upah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kisahnya ada utusan dari Taif. Dari Taif. Orang-orang masuk Islam lalu mengutus di antara mereka untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ajaran Islam langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dahulu kaum muslimin itu ketika masuk Islam, maka cepat sekali mereka belajar. Segera belajar. Jadi dalam hidup ini, persoalan agama itu adalah persoalan yang terpenting. Maka mereka cepat belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang enggak bisa secara keseluruhan berangkat. Maka di antara mereka ada utusan-utusan supaya berangkat. Dan kalau sudah belajar, kembali pulang menjadi imam, menjadi guru ngaji, menjadi pengajar di masyarakatnya. Salah satu di antaranya ada Uthman ibn Abi al-As. Ini sebenarnya utusan atau kaum yang datang dari Taif yang paling muda. Dia yang paling muda umurnya. Tapi rupanya dia yang paling
cepat belajar. Menghafal banyak Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi, mengerti banyak tata aturan tentang sholat dan seterusnya. Hingga ya ditunjuk oleh Nabi Utsman ini sebagai amir di Taif, sebagai bupati atau sebagai gubernur di Taif. Dan di antaranya Utsman minta kepada Nabi diberikan legalisasi, diberikan ijazah, kira-kira begitu, diberikan izin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam kaum. Karena dia sadar, dia yang sudah belajar kepada Nabi. Dan kaumnya sudah banyak yang sepuh-sepuh dan belum banyak belajar. Dia tahu dirinya yang sudah bisa membaca surat ini, surat ini. Maka dia minta kepada Nabi, ya izin, legalitas, agar dia ditunjuk, disahkan sebagai imam bagi kaum yang ada di Taif itu. Ya. Maka Nabi menjawab, anta imamuhum, iya, kamu imam bagi mereka. Artinya iya, Nabi menyetujuinya. Abul A'a Utsman ini sebagai imam dan sebagai amir juga sekaligus. Karena memang ya dalam Islam itu tidak ada dikotomis. Ya, gubernur ya sekaligus ngimam, bupati ya sekaligus ngimam, komandan perang. Kalau Nabi mengutus komandan, komandan perang, maka komandan itu memang mimpin perang dan juga mimpin sholat, menjadi imam. Begitu di dalam Islam. Dan memang kepemimpinan itu ukurannya adalah Al-Quran, pemahaman terhadap agama. Baik imam ya secara khusus maupun imam secara umum. Dan pada dasarnya ya keimaman itu ya umum. Karena memang Islam itu mengatur kehidupan secara secara menyeluruh. Maka iya, karena dia yang paling banyak mengerti, yang telah banyak belajar dan paling cepat untuk mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, maka dia dia disetujui sebagai imam. Tapi dipesan oleh Nabi, waqtadi bi adfa'ihim, kalau kamu jadi imam, perhatikan yang paling lemah. Perhatikan yang paling lemah, yang paling tua, yang kalau di situ ada yang sakit, maka dia jadikan sebagai ukuran pertama. Jangan yang paling kuat. Karena kalau yang paling kuat nanti sholatnya jadi paling panjang. Maka hendaknya yang jadi ukuran adalah yang paling lemah. Kalau di situ ada yang sangat tua, maka itulah. Dia kira-kira bisa berapa tahan berdiri. Maka diukur. Hendaknya yang paling diperhatikan, yang paling lemah. Jangan hanya mengikuti selera sendiri. Itulah imam diajarin oleh Nabi untuk bijak sana, bukan bijak sini. Jadi yang dilihat yang di sana, bukan yang di sini. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Dan dia diperintahkan angkat, tunjuk salah seorang muadzin. Salah seorang muadzin. Karena di antara agenda utama dalam kehidupan masyarakat Islam itu adalah agenda sholat. Agenda sholat. Ada imam, ada muadzin. Jadi jangan dirangkap semua, kira-kira begitu. Cari yang bisa azan. Kalau kamu yang azan, kamu yang qomat, kamu yang imam, nanti kamu yang makmum juga. Maka tunjuk ada seorang muadzin. Di antaranya Nabi berpesan, muadzin ini yang betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah. Jangan angkat seorang muadzin yang orientasinya dunia, upah.
Maka dipesan jangan apa angkat seorang muadzin yang tidak menyandarkan tugasnya sebagai seorang muadzin itu dengan upah. Nanti repot kalau begitu. Sekali azan berapa? Gitu kan. Kayak nyanyi aja kan. Sekali nyanyi berapa? Gitu kan. Demikian yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ya, pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Hendaknya orang itu punya agenda menuntut ilmu. Dan ini sebenarnya lebih penting daripada agenda mencari rezeki. Ya mencari rezeki wajib memang. Iya nyari. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih penting itu, lebih berharga itu mencari ilmu. Mencari ilmu. Kenapa? Karena orang itu kalau hanya mencari rezeki, mencari harta itu bisa mencelakakan. Kalau tidak punya ilmu. Harta itu bermanfaat kalau dipegang oleh orang yang punya ilmu. Sama, pisau itu bermanfaat dipegang oleh orang yang ngerti main pisau. Kalau dipegang oleh yang tidak mengerti main pisau, bahaya. Nusuk diri sendiri. Dunia itu begitu. Dunia itu begitu. Dunia itu kalau tidak dipegang oleh orang yang punya ilmu, maka bahaya. Bisa merusak. Bahkan lebih dahsyat memang merusaknya. Dan itulah yang banyak terjadi. Karena harta benda ini dipegang oleh orang yang tidak punya ilmu, maka harta itu untuk merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak masyarakat. Dan bisa juga sangat cepat hilang juga. Seru. Maka menuntut ilmu itu adalah agenda yang terpenting dan tidak boleh pernah berhenti. Talabul ilmu itu enggak boleh pernah berhenti. Kalau sebagai pegawai boleh berhenti kan? Ada pensiunnya kan? Ada pensiun. Sopir ada pensiunnya. Karena nanti kalau sudah tua enggak bisa lagi nyopir. Ya kan? Ya. Pegawai negeri ada juga pensiunnya. Tapi untuk ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu enggak ada pensiunnya. Karena itu ibarat cahaya yang kita kalau hidup tanpa cahaya itu bahaya. Hidup tanpa cahaya itu kan bahaya. Dan itulah hebatnya dulu kaum muslimin. Maka ketika masuk Islam, mereka langsung sadar harus segera belajar. Dan mereka tidak punya apa pandangan sudah terlambat. Tidak. Pokoknya segera belajar. Dan mereka masuk Islam itu kan sudah banyak yang tua. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Gitu kan. Yang belakangan-belakangan sudah tua. Dan memang betul, ada yang masih muda. Kayak Utsman bin Abil As ini. Dia masih muda. Masih muda. Maka dia ikut. Dan ini juga pelajaran yang kedua pentingnya. Ada anak muda. Pentingnya ada anak muda. Karena kalau enggak ada anak muda, ya itu tadi. Yang tua-tua belajar ini lama. Lama kan? Yang tua-tua itu belajar lama. Tapi kalau anak muda, ternyata cepat dia belajar. Cepat. Dan yang tua enggak tersinggung juga. Enggak tersinggung juga. Memang ya sadar juga ya enggak apa-apa kamu masih muda, kamu lebih cepat daripada kami. Tapi kami jangan ditinggal, ngiru kita kira-kira. Ajak kami. Jadi pentingnya ada pemuda. Berikutnya. Menuntut ilmu
itu termasuk ya apa harus berbagi, harus harus berbagi dalam menuntut ilmu itu berbagi. Ada yang berangkat lalu kemudian pulang ngajarkan. Karena nggak mungkin kampung itu ditinggal semuanya, semuanya berangkat, nggak mungkin. Harus ada yang tetap tinggal. Maka ada yang diutus berangkat, lalu kembali ngajar, lalu gantian. Bahkan disebutkan ada itu yang gantian. Minggu ini bulan, minggu berikutnya gantian bulan, gitu. Gitu. Karena nggak mungkin ditinggal kampung itu secara keseluruhan. Maka dalam kondisi tertentu bisa terjadi itu. Abang aja yang berangkat ngaji, kami di rumah. Nah, yang berangkat ngaji itu harus pulang, pulang itu harus ngajarkan. Suami itu kalau berangkat ikut pengajian, pulang harus ngasih kepada istrinya. Ngasih ilmu yang sudah didapatkan tadi kepada istri. Ya samalah. Suami itu bekerja cari uang, kan bukan ditaruh di sakunya saja. Akan dia bagi kepada istrinya. Kan gitu. Ini juga begitu. Silakan kaum lelaki untuk pengajian pulang kepada istri yang sudah didapat. Karena ilmu ini lebih penting daripada harta. Atau sebaliknya, dalam kondisi tertentu suami nggak bisa, istri yang bisa. Maka istri balik ngasih ilmu kepada suami. Gimana ibu-ibu? Hah? Hah? Gimana ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berbagi ilmu kepada suami. Berbagi. Jadi berbagi itu bukan hanya berbagi harta. Tapi sangat lebih penting lagi berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Dan itulah dulu para sahabat. Karena itu para sahabat itu ya akhirnya menjadi semuanya menjadi orang-orang yang berilmu. Dan berbagi ilmu itu merupakan pahala yang sangat besar. Termasuk amal jariyah itu. Termasuk amal jariyah. Dan karena itu disinilah para sahabat itu ya luar biasa. Karena rata-rata mereka berbagi. Seperti ini, Utsman bin Abil As berbagi pengalamannya. Sehingga kepada sampai kepada kita. Kalau enggak ada hadis ini, orang-orang sekarang yang suka minta jabatan itu enggak ada dalil. Jadi gara-gara hadis ini, iya, pelajaran yang kedua, boleh orang itu minta jabatan. Minta jabatan, boleh. Dengan syarat memang betul dia itu menguasai. Gitu. Betul-betul menguasai dan dia tahu memang dirinya yang paling pantas. Ya, paling pantas. Memang dalam kondisi tertentu ya harus sadar diri. Dirinya yang paling pantas. Iya. Karena kalau dia nggak sadar diri, nggak sadar diri paling pantas, padahal betul yang lain nggak ada yang pantas, berantakan itu sholat. Ya, kan? Yang mengerti mundur. Selalu terlambat terus. Gitu. Maka akhirnya yang jadi imam itu yang nggak bisa. Ya berantakan kan sholat. Jadi memang betul tawaduk itu bagus. Tapi dalam kondisi tertentu bisa enggak bagus. Wong dia yang paling ngerti. Dia yang dari pesantren. Dia yang dari ini. Nah itu masyarakat itu enggak ada yang pesantren. Lalu dia salatnya terlambat terus. Enggak mau jadi imam. Ini berantakan. Yang seperti itu. Maka ya yang dia memang dia yang belajar kepada Nabi. Ya 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 Rasulullah. Ya, supaya itu ada kawan-kawannya juga kan, jadi supaya juga dengar dan supaya dia dapat lehalitas, ya, maka nggak apa minta jabatan yang memang pada tempatnya. Tapi kalau banyak di situ yang setara, memang etikanya jangan minta,
etikanya. Dia tahu memang itu banyak juga yang mengerti, banyak yang juga ya sama. Jadi biarkanlah. Tidak perlu minta jabatan. Masyarakat yang baik ya insya Allah akan milih dia. Kalau memang dia yang terbaik. Dan kalau dia dipilih itu atau ditunjuk oleh pimpinan yang di atasnya, dia akan didukung oleh banyak orang. Ambisius itu enggak bagus. Ambisius itu apa? Ya dia itu sebenarnya enggak bisa dan banyak yang bisa tapi dia ambisi. Itu celaka, buruk. Tapi kalau memang iya, memang dia dan yang lain tuh enggak begitu. Dia tahu kalau sampai yang lain itu bisa menjadi berantakan, yaitu bukan ambisius tapi untuk menyelamatkan tugas dan kehidupan. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan begitu. Ya kalau memang saya ditarik ke negara sini, ya jadikan saya sebagai bendahara, menteri keuangan untuk ngurus keuangan negara ini. Boleh. Karena memang iya, Nabi Yusuf sudah tahu. Ini itu buruk semua yang ngatur keuangan itu. Itu maling semua yang ngatur keuangan itu. Nabi Yusuf tahu. Enggak bisa dipercaya. Termasuk yang saat itu ulama-ulamanya, yang ahli-ahli agamanya itu curang semuanya. Menjadikan agama sebagai manipulasi untuk memanipulasi rakyat. Jadi dia ngajak masyarakat untuk menyembah berhala. Dan dia tuh punya penghasilan mengambil keuangan negara itu untuk kesenangan mereka sendiri, ahli-ahli agama saat itu. Nabi Yusuf tahu mereka itu curang. Curang-curang. Maka Nabi Yusuf minta, jadikan aku sebagai bendahara untuk ngurus. Karena kalau Nabi Yusuf masuk di situ, nah keuangan itu dipegang orang lain, ya berantakan. Enggak ada gunanya Nabi Yusuf masuk di situ. Nih, itu dia. Ini juga begitu kan. Kalau pulang, lalu kemudian tidak ditunjuk siapa imam, ya berantakan nanti sholat. Bisa. Termasuk kehidupan bermasyarakat. Jadi minta jabatan boleh. Dengan syarat bukan ambisius, bukan persoalan duniawi, tetapi memang demi kemaslahatan umat. Dan dia tahu dia punya kafa'ah, punya kemampuan. Gitu, untuk itu. Sementara yang lain itu dilihat belum ada yang memiliki kemampuan tersebut. Berikutnya. Seorang imam itu hendaknya memperhatikan yang paling lemah. Yang dijadikan ukuran pandangan utama itu yang paling lemah. Jangan yang paling kuat. Dan betul-betul imam itu bijak, bijaksana. Jangan mengukur sholatnya dengan sholatnya sendiri. Itulah ketika sholat berjamaah. Lihat yang paling lemah. Siapa sih jamaahnya ini? Kalau jamaahnya itu kok ternyata banyak yang umurnya 60 tahun ke atas. Berarti kan ya jangan terlalu ngebut. Jangan juga terlalu panjang. Nah itu. Lihat. Karena itu imam itu hendaknya nengok. Nah itu. Ini siapa yang sholat ini? Kan gitu. Siapa saja? Umurnya berapa saja itu? Termasuk di antara yang lemah itu anak-anak juga. Anak-anak itu termasuk lemah. Sholat panjang dikit, mereka lari-lari nanti itu. Dan juga di mana dia ditempatkan. Itu begitu, imam. Jadi imam itu mengetahui kondisi masyarakat. Jadi Nabi mengajari sebagai imam itu lihat masyarakat. Bagaimana mereka? Bagaimana keadaannya? Jangan main selonong saja, mentang-mentang biasa sholat panjang di pondok, gitu kan, langsung balik begitu juga. Maka dilihat dulu masyarakat. Berikutnya. Pentingnya adanya muadzin.
seorang muadzin yang mengumandangkan azan setiap masuk waktu sholat. Jadi ada imam, ada muadzin. Berikutnya, seorang muadzin hendaknya dicari orang yang tidak berorientasi dunia. Karena ini ya persoalan agama, persoalan yang pahala akhirat itu lebih lebih utama dan lebih besar. Maka hendaknya bukan orang yang orientasinya dunia. Sehingga memang ada yang menyebutkan ya enggak boleh menerima upah muadzin. Ya sama imam juga. Tapi kemudian jumhurul ulama berpendapat bahwa bukan mutlak enggak boleh. Boleh muadzin itu, imam juga itu mendapatkan rotib, mendapatkan apa? Bayaran lah. Itu boleh. Tapi dari baitul mal. Dari baitul mal. Yang diberikan secara sukarela oleh negara. Atau sekarang oleh pengurus masjid. Atau ya oleh keuangan masjid. Tapi dia sendiri memang tidak mensyaratkan. Jadi cari orang yang tidak mensyaratkan. Tidak, saya mau jadi imam, tapi dengan syarat satu bulan saya dibayar sekian. Yang begitu hindari. Saya boleh, saya mau jadi muadzin, tapi satu hari itu kan 5 kali. Satu azan itu ya 100 ribu. Berarti 5 sehari berarti 500 ribu. Ditambah lagi sebelum subuh. Sebelum subuh itu lebih pahal itu. Itu 200 ribu. Kalau yang sebelum subuh, iya, jadi berarti 600. Nah orang yang hitung-hitungan begitu nggak usah. Gitu. Termasuk saya sarankan juga, kalau ada ustadz yang hitung-hitungan begitu ya nggak usah. Saya mau ceramah di situ, tapi ya sekali ceramah amplopnya isinya 200-300. Ya. Kalau mensyaratkan begitu, maka nggak usah. Gitu. Nggak usah. Kita jamaah ya, insya Allah tahu. Gitu. Kita pengurus masjid tahu, tahu menghitung. Dan saya sarankan juga para ustadz, para ini, jangan pasang tarif. Jangan pasang tarif. Supaya tidak mengganggu. Mengganggu persoalan. Dan sebenarnya ya guru-guru itu sama juga. Janganlah pasang tarif. Jangan pasang tarif. Maka kami juga di Rebani itu, saya kalau ada orang yang tiba-tiba langsung nanya itu ya, ini sebagai satu jiwa yang kurang pas. Iya. Memang saya dibayar berapa Ustaz? Yang begitu, ya udah kalau begitu. Cari yang lain aja. Kita insya Allah yang memperhatikan. Tapi kalau sudah itu orientasinya, maka kurang. Jiwa perjuangannya kurang. Orientasinya ya boleh dikatakan rendah gitu. Orientasinya rendah. Karena orang itu yakin kepada Allah. Kalau kerja saya itu bagus, maka pasti dibayar oleh Allah. Jadi orientasinya itu hendaknya kerjanya. Ya, kalau kerja saya itu bagus, insya Allah enggak mungkin Allah menyanyiakan. Allah akan mampu menggerakkan hambanya untuk menjadi saluran rezeki yang Allah titipkan. Itu orang yang hebat begitu insya Allah. Jadi enggak tanya berapa saya dibayar. Orang yang hebat itu, orang yang menunjukkan, orang yang membuktikan amalnya itu benar. Dan amalnya bagus. Dan ketika amalnya benar, amalnya bagus, itu Allah yang bayar. Allah yang bayar itu maksudnya bagaimana? Allah nanti akan menggerakkan hamba-hambanya itu untuk memenuhi ya kebutuhannya. Begitu seharusnya. Saya ingin juga menyampaikan hal ini kepada para pemuda. Termasuk ibu-ibu.
termasuk perempuan ketika minta mas kawin. Kalau sudah pasang tarif, saya mau dinikahin, tapi harus sekian. Nah, itu adalah matre. Iya. Seorang wanita yang begitu itu adalah. Saya dulu ngetes calon istri juga begitu. Ternyata dia alhamdulillah enggak, terserah. Iya. Kalau anda kan dia minta harus sekian, mungkin saya enggak jadi. Iya. Termasuk ayahanda Zainul Idris. Iya. Ternyata beliau enggak pasang tarif. Iya. Enggak pasang tarif. Beliau enggak pasang tarif. Tidak menyebutkan kamu harus datang bawa uang antaran sekian. Enggak. Rupanya. Dan berikutnya kemudian saya pelajari dan beliau kemudian mengatakan kepada anaknya, enggak mungkin saya menjual anak saya untuk dagang anak saya. Itu prinsip beliau. Dan alhamdulillah ketemu satu hati akhirnya. Andai kan pasang tarif mungkin saya enggak jadi. Ini berarti jualan ini, persoalan ini. Karena kita punya niat insyaallah ya demi kebaikan. Ya, prinsip-prinsip. Tapi begini, prinsip di pesantren rata-rata. Rata-rata prinsip di pesantren itu begitu. Maka ada istilah pengabdian. Ya, saya pernah ngajar. Dan betul, tidak ada orientasi itu uang. Tidak ada yang ngajar di pondok pesantren itu. Ya, dan rata-rata juga begitu. Saya punya kakak juga begitu. Ya pokoknya ngajar. Dan nanti kalau terus mengajar di sini baru nanti dipikirkan. Ya enggak mungkin tidak memikirkan. Tapi awalnya sekedar ngajar. Dan disuruh ngajar itu sudah senang. Kita sebagai santri loh disuruh ngajar itu senang sekali. Disuruh azan itu ya senang sekali. Disuruh azan. Apalagi disuruh ngimam. Ya lebih senang lagi. Termasuk disuruh ngisi khutbah Jumat. Isi khutbah Jumat di sana. Itu ya senang sekali. Enggak mungkin kita nanya mana ongkosnya Pak Kiai. Enggak mungkin. Dan kita balik dari khutbah di situ juga enggak mungkin kita nanya kepada jamaah di situ minta ongkos. Enggak mungkin. Tapi Allah ya pasti tidak akan menyia-nyiakan. Ya pasti kemudian ada yang jamu sana, ngajak makan sini, ngajak makan situ. Oh si susana sudah senang. Gitu. Ya kan begitu. Dan itu bukan menjadi orientasi. Tapi itu adalah sebagai ya Allah yang akan memberikan imbalan. Maka inilah pesannya. Jangan kamu cari seorang muadzin yang minta upah. Sudah minta tarif dulu. Nah, Bilal kan begitu. Enggak minta tarif. Kan? Enggak minta tarif. Adhan. Adhan. Tanpa minta tarif. Abdullah ibn Maktum yang buta itu juga enggak minta tarif. Tapi apakah kemudian enggak diperhatikan? Ya pasti diperhatikan. Setelah terbukti kesidikan, kejujuran, amalnya, dan seterusnya. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya api. Tapi istilahnya itu misalnya. Ya. Atau nono kawan
orang itu swasta tidak menolong kita, kita mendatangkan itu kita saja ibadah menolong itu punya yang pertama yang kedua rasa merasakan kuat iman itu bahwa kita salah. Imam itu tidak salah. Itu dia kan bagaimana? Si atau mengikuti salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang budi. Hutang budi. Gimana? Budi dihutang gitu. Hutang budi. Ya pada dasarnya ya tidak ada hutang budi, itu enggak ada. Hutang budi itu tidak ada. Dan jangan sampai juga orang itu yang menolong, orang menolong itu kemudian punya harapan dia nanti harus bayar yang saya tolong, budi yang sudah saya berikan kepadanya. Itu enggak ikhlas namanya. Hati-hati. Orang yang menolong hendaknya betul-betul lillahi. Ayatnya tadi dibaca, la nut'imukum innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ngasih makan itu betul-betul karena Allah. Tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Gitu. Jadi jangan sampai kita menolong itu kita telah menghutangkan budi. Ini. Kita menolong, kita kan menolong, bukan ngasih utang. Beda dengan kita ngasih utang. Kita ngasih utang, ya saya kasih utang 100. Memang betul, catat utang. Tapi kalau kita memang ngasih, ya ngasih. Gitu. Kalau ngasih, jangan nanti ditunggu kapan-kapan akan datang budi dari dia. Ya. Kalau kita ngutangkan, ngutangkan. Tapi kalau nolong, nolong. Nah, nolong itu prinsipnya ikhlas tadi. Tidak mengharapkan balasan dari dia. Dan tidak mengharapkan juga ucapan terima kasih dari dia. Apa yang kita harapkan ketika kita nolong? Apa? Balasan dari Allah. Balasan dari Allah. Balasan dari Allah. Oleh karena itu kita enggak terlalu penting. Dia nanti membalas atau tidak. Yang kita harapkan balasan dari Allah. Balasan dari Allah itu bagaimana? Allah nanti akan balas. Bisa saja lewat dia yang kita tolong. Bisa saja lewat orang lain. Gitu. Enggak terlalu penting. Gitu. Gitu. Karena banyak orang itu setelah menolong orang lain. Itu dia merasa dia yang harus nanti membalas. Padahal Allah sudah ngasih balasan, tapi bukan lewat dia. Gitu. Bisa ditangkap? Gitu. Jadi kalau kita nolong itu, jangan perhitungan. Seperti Abu Bakar. Nolong Bilal. Nolong Bilal. Abu Bakar, nolong Bilal. Abu Bakar sama sekali tidak minta balasan dari Bilal. Tidak. 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 Dan karena itulah ketika Abu Bakar itu minta Bilal menjadi muadzin, Abu Bakar mengatakan dia, saya adalah muadzinmu, Nabi. Nabi sudah tidak ada, maka izinkan saya pergi. Abu Bakar tidak bisa maksa. Kamu kan dulu yang saya merdekakan. Dan Abu Bakar tidak mengatakan itu. Itu keikhlasan Abu Bakar. Dan juga banyak sekali yang dimerdekakan. Abu Bakar sama sekali tidak minta balasan dari mereka. Tapi apakah Abu Bakar tidak ada balasan? Ya banyak. Tidak harus langsung dari orang-orang yang sudah dibantu itu. Ini dari satu sisi.
Dari sisi yang lain yang dibantu tentu juga tahu diri gitu. Dan itu bukan hutang, saya dibantu kok bukan hutang. Tapi tentu tahu diri kan. Untuk balas kebaikan gitu. Balas kebaikan itu bagaimana? Ya tidak harus dengan balasan budi gitu. Apalagi budi udah nyaris jarang kan nama budi itu. Tidak harus. Tergantung kira-kira apa yang bisa kita bantu. Dan jangan sampai merusak keikhlasan yang membantu. Tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Prinsipnya begitu. Dan yang paling utama adalah doa. Ya Allah. Dia telah membantuku ya. Jaga keluarganya. Jaga anak-anaknya. Berikan limpahan pahala. Keberkahan yang melimpah. Itu yang dasar. Cuman bagi orang, banyak orang yang enggak tahu. Kamu hanya doakan saja. Enggak ada balasan terima kasih. Enggak tahu dia. Gitu. Padahal itu kira-kira yang sangat dasar. Gitu. Apalagi nanti setelah meninggal dunia dan seterusnya. Gitu. Itu. Jadi dari satu sisi, antara yang membantu dengan yang dibantu, ini beda. Gitu. Yang membantu, jangan lihat lagi bantuannya. Yang dibantu, ya ingat. Gitu. Jangan lupakan orang yang telah membantu. Dan mungkin Anda terbatas untuk bisa membalas. Ya mohon maaf, saya sering nangis juga. Itu. Kalau saya, ya Allah, disuruh membalas orang-orang yang pernah berjasa, saya enggak mampu ya. Maka tolong. Ya saya minta kepada Allah. Karena kita enggak mampu untuk membalas orang-orang yang telah membantu. Jadi kita itu enggak mampu kita. Balas orang tua, mana kita mampu? Balas kakak, balas adik, balas tetangga ini, dulu balas guru, balas ini, mana kita mampu? Kadang-kadang kita juga memang manusiawi biasa ya, lupa juga. Maka ya kita minta kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang telah berjasa, tolong ya Allah. Berikan pertolongan. Karena ya saya enggak mampu ya Allah untuk membalasnya. Bagaimana dulu saya itu ditolong. Enggak bisa sekolah lalu kemudian bisa sekolah gara-gara pertolongannya misalnya. Ya kita suruh bantu kan enggak mampu gitu. Maka kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah nanti yang menggerakkan. Oleh karena itu orang-orang yang sudah membantu jangan ngungkit-ngungkit gitu. Serahkanlah Allah akan membalas. Hidup ini enggak ada yang gratis. Maka prinsip Nabi itu ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta balasan dari kalian. Balasan yang aku harapkan hanya dari Allah. Itu para nabi dan para rasul. Dan karena itu Allah yang kemudian ngasih balasan. Enggak ada yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Bentar dulu. Belum selesai. Nah, membantu tadi gimana? Saya sebagai PNS ada orang minta bantuan, saya bantu. Sebagai PNS ada orang minta bantuan, ini terkait dengan pekerjaan kita sebagai PNS atau tidak? Kalau ternyata terkait dengan pekerjaan kita sebagai PNS, maka itu bukan bantuan, itu tugas. Ya kan? Memang itu tugas. Memang tugasnya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan bidangnya. Maka dia perlancar, dia beri ini. Maka jangan mengatakan, ini saya bantu kamu. Bukan. Ini memang tugas saya. Gitu. Ini memang tugas saya. Dan perlu diketahui, orang yang melakukan tugasnya, kewajibannya, itu pahalanya besar. Gitu. Pahalanya besar. Sebagai pegawai melakukan tugasnya dengan baik, itu pahalanya besar. Sama. Sebagai PNS tidak melaksanakan tugasnya itu dosa. Dosa besar. Gitu. Sama. Sholat subuh itu pahalanya besar kalau dilakukan. Kalau ditinggalkan, dosa besar. Gitu. Gitu.
Jadi lalu kemudian melakukan tugas, lu kok dikasih ucapan terima kasih? Gak apa-apa sebenarnya kalau dikasih ucapan terima kasih ya bagus. Tapi dikasih ucapan terima kasih itu maksudnya dikasih amplop. Maksud amplop itu ternyata bukan amplopnya, tapi ada isinya. Makanya itu perlu diketahui. Bagi PNS, bagi pekerja, petugas yang dalam rangka melakukan tugasnya dan dia sudah digaji, lu kok menerima ucapan terima kasih, maka itu haram. Haram. Jadi haram. Guru sudah digaji, dosen sudah digaji, lu melakukan tugasnya, lu kok dapat ucapan terima kasih, maksud saya dapat amplop yang berisi, itu haram baginya. Karena dia sudah digaji dan itu memang pekerjaannya. Maka enggak boleh. Itu hadiah terselubung. Hadiah terselubung. Hadiah terselubung. Itu. Tapi kalau enggak ada kaitan, enggak ada kaitan dengan pekerjaannya dan seterusnya, kok kemudian ada orang datang memberikan hadiah yang enggak apa-apa. Boleh hadiah itu, saling memberikan hadiah itu kan boleh. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, kamu saling mencintai. Tapi kalau hadiah ini terkait dengan tugas, maka itu bukan hadiah, tapi itu suap terselubung. Lalu bagaimana Ustaz, kalau ada PNS atau pekerja atau guru mendapatkan hadiah, yang itu enggak mungkin ditolak, maka laporkan kepada atasan. Enak saja kata dia. Ya terserah. Mau enak saja atau makan haram. Mohon maaf saya sampaikan. Guru-guru di Robani semuanya saya katakan. Kalau dapat hadiah kalian, maka tolak. Katakan. Secara pribadi kami tidak menerima hadiah. Karena kami sudah digaji. Enggak menerima hadiah. Secara pribadi. Kalau bapak ibu mau infak silakan. Itu memang sekolah sedang ngecat ya nggak apa-apa silakan infak. Sedekah kan? Nilainya kan sedekah. Tapi kalau hadiah tadi secara pribadi apa nilainya? Nggak ada. Tapi kalau ketika nggak bisa nolak langsung diselipkan langsung dia kabur pergi. Maka yang menerima gaji itu, menerima hadiah itu harus lapor kepada atasan kepala sekolah. Kepala sekolah nanti lapor biasanya kepada manajemen. Ketika lapor diapakan? Ketika lapor, maka ini kita katakan, ya nggak mungkin kita kembalikan kepada yang memberi hadiah. Maka ini ya kita kelola bersama. Itu. Ini tidak boleh menjadi hak pribadi. Bisa saja dilelang, bisa saja dibagi bersama, lalu kemudian ya ini nanti kebijakan secara umum. Tidak boleh dimiliki secara pribadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan uang hadiah tadi atau hadiah tadi supaya berpahala bagi yang memberikan. Gitu. Itu diantaranya. Kemarin saya khutbah sudah di Masjid Raya. Jadi soal itu. Dosen, guru, itu hati-hati. Enggak boleh menerima hadiah dari murid mahasiswa. Kalau terkait dengan itu. Itu saya juga dapat ketika dosen-dosen kami di Libya itu enggak mungkin dia menerima hadiah dari kita. Justru yang ada itu, dosen itu yang biasanya ngasih hadiah ke murid. Kita sering dapat hadiah. Kalau kita yang ngasih, nggak akan mau enggak. Lah, dia pasti menolak. Karena takut nanti dia, ya pertama, dia sudah dibayar. Yang kedua, nanti ketika dapat hadiah dari murid terus, nanti penilaiannya nggak objektif lagi. Dan juga perilakunya jadi nggak objektif, lebih dekat. Maka guru yang benar, itu adalah guru yang ngasih hadiah. Bukan yang menerima hadiah dari murid. Gitu. Itu sebenarnya. Gimana? Itu kira-kira. Yang ditanyakan. Apa sih? Itu. Itu yang ditanyakan tadi. Ya. Oh, kalau hadiah-hadiah yang tidak terkait dengan jabatan, tidak terkait dengan pekerjaan, enggak apa-apa. Gitu. Tapi juga jangan dijadikan itu sebagai hutang budi. Gitu. Jangan dijadikan sebagai hutang budi. Yang memberi bantuan jangan merasa menghutangkan budi. Yang dibantu ya
juga ikhlas menerima saja. Dan tidak perlu terlalu terbebanin, saya berarti punya hutang budi. Tidak harus begitu. Setidaknya, yang paling penting adalah, ya memang sebagai orang yang sesama beriman, ya ta'awanu alal birri wat taqwa. Demikian. Yang kedua tadi, salam. Sedang tahiyat, imam sudah salam. Ya percepat tahiyatnya, terus salam. Ya. Karena imam harus diikuti. Imam jangan terlalu cepat juga tahiyat. Standar. Mentang-mentang sangat hafal, wes. Jangan. Nah kalau ternyata begitu ya, dilengkapi, dipercepat, terus kemudian segera salam. Sama lah. Termasuk baca Fatihah. Kadang-kadang imam cepat sekali. Kita belum selesai baca Fatihah, dia udah ruku. Ya kan? Jangan begitu juga. Tapi kalau begitu gimana Ustaz? Segera percepat, segera ruku. Dan besok lagi, sampaikan Pak Imam tolong. Mentang-mentang Pak Imam itu hebat ya. Cepat sekali. Kita ini kan masih baru belajar. Baca Fatihah lama dikit. Tapi sebenarnya enggak. Karena justru biasanya yang cepat itu yang enggak belajar. Cepat sekali. Jadi ukurannya normal. Standar-standar normal. Sedang. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu panjang. Ini baca Al-Fatihah, salat maghrib, rakaat ketiga. Lama sekali. Karena bukan hanya Al-Fatihah, tambah lagi sabihis. Ya lama. Nah kita bisa. Makanya ngimam itu cari orang yang betul-betul bijak sana. Demikian. Gitu. Ayo, apa tadi Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tadi? Apa yang diterapkan tadi? Ya, terima kasih. Apa tadi? Ya, ya soalnya, ya kita tangkap tadi, bukan pertanyaan kan? Bukan pertanyaan, bukan. Ya memang itulah ajaran. Inilah ajaran. Sudah sama dengan yang saya sampaikan kan? Itu sama. Ya, itulah. Maka hendaknya, mari kita. Kita menyebarkannya, menjalankannya, menyebarkannya. Begitu. Jadi kita itu harus
Pertama itu ikhlas mengharap itu ridha Allah, ganjaran dari Allah. Dan ini Allah enggak mungkin menyanyiakan kita. Enggak mungkin. Maka kita secara pribadi punya prinsip begitu. Lalu kemudian secara lebih luas, ya Ustaz, ini nanti itu akan jadi pungli ini. Karena itulah maka pilih yang benar. Jangan pilih yang bayar. Ya kan? Ini kan salah kita juga. Kita milih itu yang bayar. Bukan milih yang benar. Maka ketika mereka jadi karena dia sudah bayar, maka ya dia minta kembali. Gitu. Ini kan sudah di mana-mana. Sudah kita sampaikan di mana-mana. Pilihlah yang benar. Jangan pilih yang bayar. Baik itu terkait dengan masyarakat. Kita kan punya itu peluang untuk bisa menentukan wakil rakyat. Lalu kemudian ada bupati, wali kota, nanti ujungnya presiden. Kita kan punya peluang itu. Maka pilih yang benar. Jangan pilih yang datang bawa lemper. Kan gitu. Kalau yang kita pilih itu yang bawa lemper, nanti dia minta lemper lagi. Gitu. Kan gitu. Pilihlah yang benar. Karena memang hukumnya begitu. Yang datang bawa lemper, ya dia minta nanti lemper banyak lagi. Termasuk dalam dunia jabatan PNS. Ya kita sampaikan. Orang kalau jadi PNS, termasuk ini kan bapak ibu-ibu. Pikirkanlah. Ini memang luar biasa ya. Yang di atas itu tidak akan ngangkat kalau tidak disuap, ya kan? Ternyata yang di bawah juga sama. Mau daftarkan anak sebagai PNS, itu enggak pede kalau tidak nyuap. Nah, coba. Ini para orang tua. Para orang tua. Karena ada anak itu yang datang kepada saya. Ustaz, gimana itu? Saya dipaksa bapak saya masuk PNS. Dan bapak saya itu nyuap begini. Jawab baik. Enggak merinding gitu. Bapaknya yang maksa. Ibunya yang maksa. Enggak apa-apa nak. Bapak jualkan kebun katanya. 200 juta, 1 hektar kebun sawit. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan, anak kita yang jadi PNS bayar itu, nanti setelah jadi PNS gimana kira-kira dia? Kapan mengembalikan uang 200 juta itu? Kalau dia tidak minta ucapan terima kasih, pelicin ini, pelicin itu tadi. Gitu. Itulah bahayanya. Bahaya orang kalau melakukan sesuatu di awal dengan haram, maka dia akan membuka pintu haram berikutnya. Tapi saya melihat, alhamdulillah, dia masuk dengan bersih, maka jadi PNS pun bersih. Nggak ada beban. Dia nggak merasa punya ingin nanti dapat ucapan terima kasih ini. Dan akhirnya bagus. Bagus sekali. Terserahlah saya mau diangkat atau tidak. Karena dia masuk betul-betul bersih. Maka dia berjalan pun bersih. Kalau ada yang datang mengucapkan terima kasih, justru mengatakan tidak. Itu sudah tugas saya. Yang begitu apakah seret rezekinya? Justru bertambah rezekinya banyak sekali. Banyak dipercaya orang. Dari sisi kanan ini dan seterusnya. Memang kadang-kadang yang begitu kadang-kadang disisikan. Ada juga yang gak apa-apa bersabar. Dikucilkan sama kawan-kawannya. Tenang. Memang resiko dalam hidup. Sebagai orang baik, di tengah-tengah orang buruk, dikucilkan. Betul? Ya begitu. Tapi tenang. Lebih tenang kan? Maka hati-hati. Ya, miris juga kalau sampai tadi guru, dosen, bayar itu. Ya, miris. Bagaimana kalau guru juga seperti itu? Bagaimana kalau dosen juga seperti itu? Maka tol. Kami di Rabbani ya, memang ada. Biasanya menjelang kenaikan atau nanti pas kenaikan itu banyak ada itu hadiah. Tapi alhamdulillah mereka jujur, karena nggak bisa nolak. Sudah dikatakan Pak ini kami nggak nerima hadiah secara pribadi, tapi masih juga mendesak. Enggak, di rumah kok ini Ustaz Samran nggak tahu. Ya alhamdulillah guru kita lapor, bawa ke sekolah. Wah ya ada
sarung, ada ini, kita kumpulkan. Ayo, udah, karena ini guru misalnya 50, ini ya ternyata hadiahnya 50, udah, bagi semuanya. Kadang-kadang begitu. Atau, udah, kita jual ya, kita jual, kita belikan semen. Supaya tidak ada merasa ini kan, tidak merasa begitu memiliki. Jadi ada yang kita buat begitu. Tapi sudah kita sadarkan. Wali murid sudah kita sampaikan. Tidak ada yang dibolehkan memberikan hadiah secara pribadi. Tapi kalau maksa, maka nanti akan kami ambil ya kita belikan yang lain. Dan bukan untuk guru itu. Karena nanti bahaya. Kalau itu menjadi kebiasaan. Ya kan? Kan beda nanti itu. Yang ngasih hadiah dengan yang tidak ngasih hadiah. Dan saya sampaikan yang tidak ngasih hadiah sama dengan yang ngasih hadiah. Tidak ada masalah. Dan itu bukan hadiah untuk pribadi kalau ada. Dan kalau bisa enggak usah. Kalau Bapak mau baik, mau pahala yang lebih besar, datang saja dengan baik-baik Ustaz. Apa yang kira-kira bisa dibantu? Apa yang bisa untuk jariah? Nanti saya tunjukkan. Dan itu lebih besar pahalanya. Jelas pahalanya. Dan banyak orang itu tidak tahu. Tidak tahu mana yang berpahala dan mana yang tidak berpahala. Dia punya uang untuk hadiah yang tidak benar kan enggak berpahala. Padahal kalau dia tahu kita tunjukkan ini lebih berpahala. Sedang bangun ini. Atau juga ini ada anak yatim. Coba ganti itu untuk membayar SPP dia misalnya. Itu kan lebih berpahala daripada memberikan hadiah kepada seorang guru. Yang itu tidak pada tempatnya. Dan dari satu sisi, ya, jangan guru punya mental untuk mupeng. Mupeng itu apa? Muka pengen hadiah. Dikit-dikit bikin status. Hari ini ulang tahun. Siapa yang ngasih hadiah? La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan model orang-orang terhormat yang seperti itu. Demikian. Ya kan? Gimana? Kalau dilakukan, bagus katanya tadi. Iya. Ya siapa yang melakukan? Ya kita. Harus kita mulai dari diri kita. Dan semuanya, kita sebarkan ajaran Islam yang benar itu. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.